Hai teman-teman, hari ini aku ingin membuat cemilan andalan keluargaku, yaitu panada isi abon. Rasanya enak deh. Gimana, kalian sudah siap mengikuti langkah-langkahnya? Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Teman-teman, ini adalah terigu yang aku ayak sebelumnya. Kita bisa langsung masukkan ragi. Susu bubuk, telur, gula, kemudian kita aduk. Lalu kita masukkan santan, kita aduk lagi teman-teman sampai adonannya rata. Adonan ini lembut loh teman-teman. Kita aduk terus. Jika adonan sudah seperti ini, kita bisa uleni menggunakan tangan ya teman-teman. Jika adonannya sudah setengah kalis, kita bisa masukkan margarin dan garamnya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk menguleni lagi. Adonannya benar-benar kalis. Tampaknya adonannya sudah mulai kalis ya teman-teman. Adonannya sudah tidak lengket di tanganku. Jika adonan sudah kalis seperti ini, kita bisa diamkan selama 45 menit dengan ditutup menggunakan kain bersih atau serbet. Kita tunggu 45 menit ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah 45 menit, kita buka. Kita bisa lihat di sini adonannya mengembang 2 kali lipat. Ya, jika adonan sudah seperti ini, bisa langsung kita bentuk. Kita ambil sedikit adonan, lalu kita bulatkan seperti ini. Kita bulatkan sampai adonannya habis ya teman-teman. Nah teman-teman, jika adonannya sudah semua kita bulatkan, kita bisa mulai membentuknya. Kita ambil adonan yang paling dahulu ya teman-teman. Kemudian kita pipihkan seperti ini. Setelah seperti ini, kita bisa langsung isi dengan abon ya teman-teman. Kita tutup seperti ini. Kita bisa membentuknya seperti kita membentuk pastel ya teman-teman.
kita gulung seperti ini. Nah, teman-teman, semua adonannya sudah kita bentuk, kita bisa langsung gorengnya. Sebagian aku masukkan ke dalam kulkas, aku nggak menggoreng semuanya. Nah, teman-teman, panadanya sudah siap kita goreng. Oh iya, teman-teman, sebelum kita menggorengnya, lebih baik minyaknya kita panaskan terlebih dahulu. Dan saat menggoreng, kita menggunakan api yang kecil saja ya. Nah, ini dia panadanya sudah jadi. Panadanya lembut banget. Oh iya teman-teman, terima kasih sudah menonton videoku sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama menerima notifikasi setiap aku update video terbaru. Dan mari kita berbagi dengan cara kalian share video-videoku ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih teman-teman.